1, 2, 3, 4. Nadia on Saya tuh dari umur 4 tahun udah suka banget nyanyi. Jadi kalau misalnya anak-anak lain suka malu, kalau disuruh nyanyi saya malu-maluin. Soalnya langsung naik ke atas meja, langsung nyanyi. Tapi selama dari 4 tahun sampai lulus SMA, saya otodidik aja, nggak pernah belajar nyanyi dari siapa-siapa. Tahun 97 saya memutuskan kayaknya sepertinya saya butuh pendidikan formal dalam bernyanyi gitu ya. Akhirnya ikut les vokal di Alpha Music Studio dulu di Bandung. Pada zaman itu saya udah ngerasain ya nyanyi kayak dari Bandung ke Jakarta naik bus, di bus make up sendiri gitu. Terus sampai Jakarta make up meleleh. Saya tuh dari kecil sampai kuliah nggak pernah rambut pendek, selalu rambut panjang. Karena mungkin terbiasa dengan anggapan bahwa perempuan Indonesia yang cantik itu harus berambut panjang. Setelah saya punya stylist, saya bilang sama dia, aduh pengen banget deh ngerasain rambut pendek kayak gimana ya. Dia bilang, Neng, kalau aku jadi kamu, kalau aku jadi penyanyi, aku udah ganti-ganti model rambut gitu. Karena kamu tuh seorang performer gitu. Tapi waktu itu masih agak pikir-pikir gitu ya, aduh gimana ya kalau misalnya nggak cocok gitu kan. Tapi ternyata surprisingly yang mengagetkan, saya cukup merasa nyaman dengan rambut yang super pendek ini dan juga feedback dari orang-orang cukup baik gitu. Udah tahun 2000 tuh mikir kayaknya saya merasa saya ingin total di musik gitu dan ingin menjadikan bermusik itu sebagai profesi. And I will always love you. Will always love you. Saya tuh dulu waktu kecil sangat kagum dengan seorang Whitney Houston. Pada saat waktu itu juga saya mutusin saya pengen jadi penyanyi yang bagus banget seperti Whitney Houston. Ada datang dan pergi, kadang silih berganti. Namun kan kau kenang yang teristimewa di hati. Jangan pernah ragukan sebersih bisikan nurani.
kita berjumpa lagi. Berjalan bersama lupakan keangkuhan kita. Jangan pernah ragukan sebersih bisikan nurani. Kita manusia tak mungkin bisa sama. Warna-warni kehidupan selalu kan menghiasi. Ku sadari perbedaan bagaikan keindahanmu pelangi. Warna-warni, warna-warni kehidupan selalu kan menghiasi. Ku sadari perbedaan keindahanmu bagaikan pelangi. Indahanmu warna-warni, pelangi, pelangi, indah warna-warni. Akhirnya kembali lagi nemenin Qbers. Dan gue juga gak sendirian, sudah ada Nino. Hai Qbers. Kita bakal nemenin Qbers selama setengah jam ke depan. Betul. Dan kita gak cuma berdua aja nih. Bener. Tapi ada bintang tamu. Tete. Sama Dira Sugandi. Hai. Apa kabar Teh Dira? Alhamdulillah baik. Buat Qbers yang belum tahu, Dira Sugandi baru aja ngerilis 2 single berturut-turut. Ya, bukan berturut-turut ya, sekaligus maksudnya. Sekaligus. Ini kok apa judulnya? Sih double single ini? Ya, double single judulnya Langit dan Pelangi. Tadi yang dibawain itu yang Pelangi. Pelangi. Kenapa double single dan kenapa Langit dan Pelangi? Awalnya sih enggak ada rencana untuk ngeluarin 2 langsung sekaligus, tapi pada saat pemilihan lagu, kenapa yang 2 ini kayaknya aku sayang untuk ngeluarin yang 1 duluan gitu. Oh, udah sayang. Terus judulnya Langit sama Pelangi, kayaknya masih ada hubungannya gitu kan, masih ada benang merahnya. Ya udah deh keluarin sekaligus aja. Dan juga kayaknya teman-teman udah terlalu lama nunggu, sama 6 tahun kan aku dari album pertama ya, itu yang Something About The Girl, terus baru keluar lagi sekarang. Ya udah deh kita kasih bonus aja gitu. Dan produsernya itu suaminya sendiri. Suaminya tuh pemain drama, Zulham namanya. Kalau barisnya malah barengan sama suami itu ya. Itu gimana tuh rasanya? Maksudnya bisa ini yang pertama kah atau sebelumnya udah pernah? Yang pertama sama suami. Oke. Ada enaknya ada nggak enaknya juga sih. Maksudnya kalau enaknya karena kita tinggal serumah, jadi kerjanya cepet kan. Jadi idenya cepet tuh ya. Ada ide langsung rekam. Tapi nggak enaknya jadi agak kurang subjektif ya. Kurang objektif ya. Jadi kalau misalnya aku ngeritik sedikit musiknya, dia langsung fancy. Ngerjainnya tuh nggak cuma pakai skill doang, tapi pakai perasaan juga. Kalau misalnya dia ngeritik cara bernyanyi aku langsung fancy gitu. Akhirnya tapi dia sempat komentar nggak sih tentang double single ini, atau dia memang yang minta untuk ada double single? Memang dia yang encourage aku untuk ngeluarin double single. Okay. Karena sebenarnya di luar itu udah umum banget artis ngeluarin double single. Jadi tapi kalau kita tarik ke belakang, kita juga pengen tahu, dan Qbers juga pasti pengen tahu. Kira-kira Dira Sugandi itu pertama kali meleteknya di dunia musik tuh gimana sih? Menurut info yang gue dapat nih ya, jadi yang ngeproduksi Dira Sugandi itu bukan sembarang orang. Tapi siapa dia? Dia asal Incognito. Lo tau gak Ben Incognito? Tau. Nyanyiin lagunya. Still a friend. Iya. Itu doang. Dari itu doang. Aduh, yang terdopel penyanyi kan. Jadi produsernya Teh Dira Sugandi itu adalah Bluey dari Incognito ya? Selama aku berkarir sebagai penyanyi, 13 tahun dari mulai awalnya ya. Selama 13 tahun tuh kayaknya emang gak ketemu aja sama produser yang emang mau memproduseri aku. Apa gitu sih kalau boleh tahu yang sebelum Bluey itu kira-kira prosesnya, alasannya kenapa gak produserin? Padahal siapapun yang dengar suara Dira Sugandi, siapa yang gak mau ini langsung bikinin lagu, bikin apa, langsung album. Ada beberapa produser yang kembali lagi pertanyaannya, kamu ada uang gak? Gitu. Tapi kalau Bluey itu kayak ada atau nggak ada uang, I believe in your talent, dia bilang gitu, and we'll find a way to make it happen gitu. Kalau secara musikalitas sudah connected pasti bisa jalan aja ya. Baru-baru ini kan kolaborasinya sama, maksudnya udah pernah sama banyak musisi, sama Glenn Fredly, terus juga sama David Foster bahkan David Foster. Tapi ini juga mau kolaborasi juga atau udah malah kolaborasi ya sama J-Flo ya kan? Baru-baru ini ya. Aku baru ada kolaborasi sama J-Flo sama Jaya. Alhamdulillah responnya sangat bagus.
dan denger-denger sih lagunya message-nya positif banget. Pasti ya. Cubers penasaran banget kan? Banget. Ya, kemana-mana, station on Cubicle. Mari rayakan perbedaan kita berdiri.